gadgetnya selagi selfie. Oke, guys, ini ada Kang Bahar nih. Kang Bahar pemain preman pensiun. Almarhum. Kita ya almarhum ya. Lebih tepatnya Pak Didi di Petet ya. Ini abang ini mirip nih kayaknya, ada yang unik nih. Masa sih? Boleh Bang kita nanya-nanya, Bang? Boleh. Boleh ya? Boleh. Enggak apa-apa ya, Bang ya? Apa-apa. Nah, mudah-mudahan Abang viral nih. Oh, saya diundang iya. Trans 7 nih, Bang. Oh. Kalau enggak Bang Didi Komputer nih. Oke, Bang. Ini Bang, kita mau nanya-nanya nih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan Abang siapa nih, Bang? Bang Kos. Hah? Bang Kos. Bang Markos. Bang Kos. Bang Kos. Oh, Bang Kos. Bang Kos, berarti banyak kos-kosan ya, Bang? Bentar. Bang Kos itu terkenal di mana-mana. Kok gitu, Bang? Di kampus. Hah? Di sekolahan. Hah? Di kelurahan, hah? Di terminal, ya, banyak amat. Bangku kosong. Oh, bangku kosong, aduh, kirain apa? Oh, jadi keseharian abang ngapain aja nih, Bang? Saya tuh dari hari Senin sampai Jumat, hah? Itu ya, itu ya om. PT Yaop. PT Yaop apa sih? Ya. Gitu. Ya, terus. PT Yaop. Ada aja ya, Bang. Ya. Alias tukang parkir. Oh, tukang parkir. Itu tiap hari tuh, Bang? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat doang. Sabtu Minggu? Libur. Jalan-jalan lah ya. Oke, Istirahat. Ini Bang Kos usia berapa, Bang? Sekarang? Kurang lebih 40-an. 40. Kelahiran tahun berapa, Bang? Di Kepo. Iya, elah. Kepo nih. Kepoin dikit enggak apa-apa lah, Bang ya. Ada iklannya tuh. Tinggalnya, Bang? Tinggalnya di mana, Bang? Tinggalnya di rumah. Di rumah. Ya, lebih tepatnya, Bang, alamatnya. Kalau nggak salah, Cilitan Besar, Gang Damai. Cilitan Besar, Gang Damai. Gang Damai. Oh, gang itu selalu damai berarti, oh, Bang? Oh iya. Nggak pernah ribut, rukun ya? Alhamdulillah. Tapi tergantung warganya. Tergantung apa? Warganya. Oh, warganya. Bukan tergantung warianya, Bang? Oh bukan. Kirain tergantung warianya tadi, Bang. Bukan, tergantung warganya. Tapi kalau misalnya yang Abang rasain sendiri, aman ya, emang aman, damai ya, aman, damai dan tenteram ya. Iya. Walaupun nggak masalah, nggak masalah apa nggak pernah dihiraukan? Itu salah satu. Salah satu apa salah dua? Tiga. Oh, salah tiga. Jadi gini nih, Bang, pas ngelihat Abang nih pas lagi markir ya kan. Jadi kegiatan sehari-hari Abang markir ya, Bang ya. Tapi dari cita-cita dari kecil apa sih, Bang, pengen jadi apa dulunya? Cita-cita jadi apa kecil ya? Hah? Itu intinya pertanian. Kok bisa gitu? Iya. Karena di Jakarta jadi petani nih saya. Hah? Iya, lulus sekolah jadi petani saya. Lah, kok bisa gitu? Petani, pengangguran tahun ini. Oh. Itu di Jakarta. Oh, itu di Jakarta. Petani. Petani. Gak di desa doang. Di Jakarta banyak petani. Pokoknya, apa? Petani, pengangguran tahun ini. Oh. Nah, itu dia. Jadi di sisi lain petani itu kan bercocok tanam. Di sini petani beda lagi. Nah, habis ke petani, saya berubah jadi pedagang. Pedagang. Nah, oh, pernah dagang juga, Bang? Pedagang, pengangguran dalam gang. Ya kan? Pengangguran dalam gang, pedagang. Habis pedagang, saya jadi pengacara. Jadi pengacara. Pengacara. Tiba-tiba jadi pengacara.
pengangguran banyak acara. Situ. Makanya. Jadi semua perjalanan hidup abang itu berasal dari situ. Nah, dari situ. Terus suka duka selama abang markir apa, bang? Ya nikmatin aja lah, bersyukur aja lah. Nikmatin aja, ya. Bersyukur aja. Nah, jadi saya dengar-dengar tuh di radio, di TV, ya, di koran. Kok di koran bisa didengar, bang? Lihat dibaca. Oh, dilihat dibaca, ya ya ya. Itu kunci kehidupan itu ada dua. Sebutin tuh, bang. Yang pertama bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar. Nah, kalau kita nggak bersyukur, nikmat kita tak bertambah. Iya, iya. Kita tidak sabar. Aduh, ambiar. Ambiar. Ambiar kayak lagunya siapa tuh, bang? Didi Kempot. Oh, Didi Kempot. Walaupun abang mirip Didi Petet, abang suka dengerin lagu Didi Kempot ya. Harapan abang buat kedepannya nih, bang. Karena abang mirip almarhum Pak Didi Petet ya. Harapan abang buat kedepannya apa, bang? Saya sih nggak muluk-muluk ya. Saya sih hidup nyaman, tenteram. Khususnya di Jakarta ini ya. Iya, iya, iya. Apa ada keinginan abang buat pindah dari Jakarta gitu? Bisa jadi. Kok bisa gitu, bang? Ya. Emang kenapa abang gak nyaman di Jakarta? Jakarta itu banyak peraturan. Banyak peraturan? Bukankah peraturan setiap itu keseluruhan, bang? Iya. Bukan ya di Jakarta doang? Sama. Sama. Terus yang bikin abang pengen pindah apa gitu? Ya nggak nyaman aja, nggak nyaman, nggak nyaman sama lingkungan apa sama peraturannya, peraturan di Jakarta itu, apa-apa pakai kartu, apa-apa pakai kartu, coba makan pakai kartu juga, bukannya makan pakai nasi, bang? Makan bayar ya? Oh, bayar, bayar ya. Makanya kita kartu-kartu bisa kemana-mana, ngambil duit, masuk ke apa tak busway, tak macam lah. Pakai kartu tuh semua. Jadi makasih banyak ya, bang, ya, buat waktunya, abang udah bersedia buat dikepoin lah, ya. Makasih banyak ya, bang, ya. Mudah-mudahan kedepannya umur panjang. Rezeki murah, sehat selalu. Amin. Terus mudah-mudahan bisa umroh ya, bang? Oh, amin, amin. Umroh apa naik haji? Boleh. Mudah-mudahan ya, bang, ya? Iya. Amin. Ya, assalamualaikum.